Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wanusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab muka surat 45. Tajuk baru kata dia, babu maja'a fi sifati tayril jannah. Ini bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mensifatkan bagi kita akan burung-burung di dalam syurga. Hadis yang ke-18, an Anas bin Malik qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kausar qala zaka nahrun a'tani hillah ya'ni fil jannah ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal fihi tayrun a'naquha ka'anakil judhur qala Umar inna hadhihi lana'imatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalatuha an'amu minha. Hadis Hasan Warib daripada Anas bin Malik sahabat Nabi, juga kadam Nabi, kecil lagi mak dia bagi dekat, mak dia serah dekat Nabi tu masa dia umur kecil lagi, masa dia umur 10 tahun serah dia dekat Nabi sebagai qadam untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai di Madinah, di Yathrib, ibu Anas ataupun Ummu Sulaim, dia ambil masa lebih kurang seminggu, 7 hari ataupun 10 hari macam tu, untuk dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pembesar negara, satu orang yang hebat macam Nabi, bukan senang nak jumpa, tuan-tuan. Tak tahulah ada sistem appointment ke apa, masa tu tak tahulah ada ke tak, tapi barang pasti mesti disusun lah, adalah orang yang susun perjumpaan dengan Nabi tu. Bukan boleh senang-senang jumpa. 7 atau 10 hari macam tu lebih kurang, barulah dapat bertemu dengan Nabi untuk dia serahkan anak dia yang nama Anas bin Malik ni untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uruslah urusan-urusan harian Nabi, daripada kasut Nabi, ayat semayang Nabi, hingga kepada menyisir rambut Nabi, sikat rambut Nabi itu pun Anas buat. Yang apabila disisir rambut Nabi itu, disikat rambut Nabi itu, ada rambut Nabi yang gugur, yang jatuh, yang gugur, disimpan. Disimpan elok-elok, disimpan. Sampailah bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi yang banyak datang tanya Anas, sebab Anas paling rapat dengan Nabi. Ada tak apa-apa yang Nabi tinggal? Anas kata, ada, aku simpan rambut Nabi. Pakat dia minta dekat Anas, bagi selai-selai-selai. Akhirnya dekat Anas tinggal selai je, tinggal seorang rambut saja. Tu pun ada orang nak ambil juga. Anas kata, biarlah satu ni jadi kenangan aku dengan Nabi SAW. Dan aku wasiatkan, apabila aku mati esok ni, tolong kebumikan aku bersama-sama dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sungguh sahabat dekat
dekat Nabi. Dan di antara sahabat yang paling terkesan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Anas bin Malik. Pasal dia rapat dengan Nabi, tak kurang 10 tahun dia duduk urus Nabi. Dan ada lagi sahabat yang sangat terkesan dengan wafatnya Nabi, di antaranya Bilal bin Rabah. Dan banyak lagi lah sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan kata Nabi mati lagi. Nabi wafat, Nabi tak wafat lagi. Orang mai habang. Kata Nabi, kata dekat, dah turun wahyu, dah turun ayat Quran dekat Nabi. Pada hari ini Allah Ta'ala kata, Al-Yawm telah aku sempurnakan agama bagi kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3 tu. Dan hari ini telah aku redha agama bagi kamu. Dan telah aku cukupkan nikmat bagi kamu, dan aku redha agama Islam jadi agama kamu. Turun ayat tu. Sahabat-sahabat pakat seronok pi bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar. Orang lain seronok, Sayyidina Abu Bakar teriak sehingga sampai katanya dia teriak tu sampai pingsan. Dia menangis sampai pingsan. Dia orang tanyalah, lepas pada jaga tu, lepas pada elok tu, orang tanya, pasal apa kamu menangis teruk macam tu sekali? Dia kata, hampa tak perasan kah? Bila agama telah sempurna, maknanya orang yang bawa agama tu Allah Ta'ala nak ambil balik. Itu sahabat, kelakuan sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik. Katanya, kata Sayyidina Anas, ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Kausar?" Apa yang dikatakan Kausar tu? Yang dikatakan Kausar, Kausar tu apa dia? Sahabat tak faham, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, itulah sungai yang diberi akan dia akan daku oleh Tuhan, yakni dalam syurga. Lebih sangat putihnya daripada susu dan lebih manis daripada madu. Padanya burung lehernya semacam leher unta. Kata Umar, bahwasanya ini satu kesedapan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya lebih sedap daripada dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam syurga itu ada bermacam-macam nikmat yang dikurniakan Allah bagi ahlinya, daripada makanan dan minuman dan lainnya. Dan satu daripada segala nikmat itu ialah makan burung dari dalam syurga itu. Dan burung dalam syurga itu sangat, itu ada sangat besar, sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah Tirmizi dengan katanya, hadis yang kita baca atas tadi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca maksud ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, telah ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu, apa ia Kausar itu? Ya Rasulullah. Jawabnya, ialah satu sungai yang memberi akan daku akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Warna airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa perjalanan agung Nabi yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan apabila Nabi dan Sayyidina Jibril alaihi salam masuk ke dalam syurga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, iza ana
binaharin hafatahu qibabud durri. Al-mijawafi qultu ma hadha ya Jibril, qala hadha al-kawthar alladhi a'taka rabbuka fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfa. Ketika kami berjalan di dalam surga, dalam peristiwa Isra Mikraj ni, Nabi boleh masuk dan berjalan di dalam surga. Neraka tak boleh. Neraka tidak dibenarkan oleh malaikat yang menjaga neraka. Nabi cuma boleh, kata ulama, di pintu neraka aja. Nak masuk dalam tak boleh. Apa sebab? Allahu a'lam. Mungkin dengan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi ni, kemuliaan dia tak dibenarkan, Allah tak benarkan dia masuk tempat macam tu. Allahu a'lam. Tapi syurga dibenarkan Nabi untuk masuk dan Nabi buat rondaan dalam syurga. Maka kata Nabi, ketika kami, aku dan Jibril ni berjalan dalam syurga, tiba-tiba ada sungai yang di pinggirnya berupa kubah dan mutiara berongga. Aku bertanya, apa ini Jibril? Bila Nabi tengah duduk berjalan dengan Jibril tu, dia nampak ada kubah. Boleh bayanglah kubah, boleh bayang kau no? Kubah. Masjid ada kubah? Ada no? Saya pun tak puasan. Bukan menara. Oh, ada menara saja. Kubah tak ada. Saya pun tak puasan no? Lalu kan dia macam dom tu kan, macam bom lagi. Dom lah kan, dom. Dom tu kubah lah, kubah. Masjid Ubudiyah besar kan, atas tu. Jadi Nabi nampak macam tu, dia ada kubah daripada mutiara yang berongga. Tuan-tuan bayang je lah, kita nak tunjuk cara bukti pun kita pun tak ada gambar, kita pun tak ada apa maklumat. Cuma maklumat daripada hadis-hadis dan daripada kata-kata ulama. Nabi pun, bila Nabi nampak macam tu, Nabi tanya, apa ni Jibril, ni apa? Maka Jibril menjawab, inilah Al-Kawthar yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tanahnya ataupun bau wanginya dibuat daripada minyak mis adfar. Mis adfar. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam daripada kitabnya Ar-Riqaq. Nombor hadis 6210. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang sanad dia sahih, daripada Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar anak Syarina Umar, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kawtharu nahrun fil jannah. Hafatahu min zahabin wa majrahu al-dhurri wal-yaqut. Turabatuhu ajbatu min al-misk wa ma'uhu ahla min al-asal wa ayyadu wa abyadu min as-salji. Al-Kawthar adalah sebuah sungai di dalam syurga. Al-Kawthar ni, yang dikatakan Al-Kawthar ni, yang duk tanya Al-Kawthar ni apa-apa ni, Al-Kawthar ni, kata Abdullah bin Umar, Nabi bagi tahu, dia sebuah sungai dalam syurga. Dalam syurga ni dia ada sungai. Dan kedua tebing dia, tebing sungai tu, tebing dia sungai, kita tebing sungai apa dia?
tu dekat tu. Tepi sungai kita apa? Semen kan? Ha? Ah, tanah senas sudut lah kan? Tanah merah, tanah sudut kan? Tebin lah tebin. Dalam surga, dia kata kausah ni sebuah sungai dalam surga. Dan tebinnya daripada mah. Tebin tu mah. Ha. Airnya mengalir di atas mutiara. Tu sungai kita ada, ada bawah tu ada pasyak, ada pasyak, ada batu, ada apa kan. Sungai kita pasyak batu. Yang dikatakan kausar ni, ayak dia tu, dia punya dasar tu mutiara. Jenuh berobot. Tanahnya lebih wangi daripada miskun. Mis ni maknanya kasturi lah. Kasturi. Airnya lebih manis daripada madu. Madu tuan-tuan, biasa makan madu lah. Madu betul lah, bukan madu, madu hak yang, hak yang tiruan ni macam-macam orang buat kan. Kalau ni macam-macam, orang proses macam-macam kan. Minyak, minyak enjin pun mereka proses lain ke. Minyak enjin motor, baru ni anak, tak baru lah, lama itu anak kena. Rupanya minyak tu mereka proses semula. Minyak hak beli dalam tung tu, nama cantik-cantik lah, nama yang yang terkenal-terkenal tu beli RM12, RM13 sebotol eh. Tuan-tuan masuk punya minyak tu, mereka recycle minyak tu, masuk dalam enjin, dia jadi macam gam, habis jam enjin. Alah, tak kira lah kan, orang cari makan ni macam-macam lah, lah ni. Ayak dalam sungai, dalam syurga, dalam kausar ni, ayak tu lebih manis daripada madu. Dan warnanya lebih putih daripada salji. Bahagian hadis kata daripada embun. Ayak embun tu, jernih ayak embun tu, jernih lagi yang dikatakan ayak dalam sungai ataupun dalam kausar tadi. Dalam musnad Imam Ahmad, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas juga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titul kausar fa iza huwa nahrun yajri kaza ala wajhil ardh. Huffatahu qibabul lu'lu' laysa mashquqan fadarabtu biyadi ila turbatihi fa iza mishkatun zafiratun wa iza hasatul lu'lu'." Kata Nabi, diberikan kepada aku Al-Kausar. Ia adalah sebuah sungai yang mengalir seperti sungai di bumi. Yang dikatakan Kausar ni, kata Nabi, dia sungai macam sungai ya. Haduk ada sungai Perak, sungai mana, sungai apa tu, sungai macam sungai biasa. Kedua tepinya terdapat kemah-kemah yang tersusun daripada mutiara. Di tepi sungai ni ada kemah-kemah. Lah orang panggil apa lah, kalau orang buat satu apa tempat berkelah apa tepi-tepi sungai, dia panggil apa? Chalet. Ha, dia panggil chalet. Chalet ni adalah rumah-rumah luih kan. Macam tu lah. Dalam syurga dia ada sungai Kausar tadi, di tebin dia dia ada chalet-chalet. Dan chalet-chalet ni dibuat daripada mutiara. Tidak dalam sungainya, ayak tak banyak. Yang dikatakan ayak sungai Kausar ni, ayak dia sikit je. Aku menampakkan tanganku ke tanahnya. Nabi tak tangan ke dalam ayak sungai tu. Ternyata dia kata ayak itu saharum miskun ataupun kasturi yang sangat wangi. Dan ternyata kelikirnya, batu-batu dia kelikir tu adalah mutiara, kata Nabi. Nabi lalu-lalu
buh tangan masuk dalam ayak tu, ayak tu punya wangi, Nabi kata macam dengan kasturi. Dan dia kata tu batu-batu haduk ada bawah tu semua dibuat daripada mutiara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, nombor hadis 13603 juga membawa maksud lebih kurang macam hadis yang kita baca tadi. Kata Nabi, aku apa masukkan, menyentuh tanganku ke tanah. Nabi masuk tangan tu ke dalam tanah apa nama ayak sungai Kausar tu, dia kata ia seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya, dan ternyata batu-batu kelikirnya daripada mutiara. Kata ulama dalam menyebut akan fizikal ataupun keadaan ataupun bentuk Al-Kausar, dia kata sungai ini cetek, dia kata, kata ulama, dan dasarnya dapat dilihat daripada permukaan. Bila kita sangat jernih ayaknya, bila kita berdiri itu nampak akan dia punya dasar dia. Tanah bahagian, tanah di bahagian atas itu wangi, lebih wangi daripada kasturi, dan kelikir-kelikir daripada mutiara dan batu-batu mutiara, sehinggakan sungai ini apabila dipandang sangat menyenangkan hati. Mandi dan bermain di dalamnya tidak membuat takut. Baunya menyenangkan, membuat bertambah segar dan wangi. Dua tepiannya adalah emas, dan berdiri bangunan berupa kemah-kemah indah yang dibuat daripada mutiara. Tergambar dari kita alangkah mewahnya, kata ulama. Di sisi lain tetap terasa sederhana. Sambil bermain di sungai, para penghuni syurga boleh bersantai di sisinya dengan mengambil bekas-bekas ataupun cawan-cawan minuman yang indah, yang jumlahnya sangat banyak sebagaimana bintang-bintang di angkasa. Yang dikatakan sungai Kausar ni, dia ada cawan ataupun wadah, yang cawan ni jumlah dia sangat banyak sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haudhi ab'adu min aylah min adanin lahu ashaddu bayadan min as-salji." Sungai hak yang ramai, yang bayang banyak, yang Kausar tadi ni, dia mengalir masuk ke dalam surga-surga yang lain, jadi cawang-cawang, jadi cabang-cabang. Kemudian di sana dia membentuk satu telaga. Dia membentuk satu telaga yang dinamakan telaga tu, sebagian ulama menyebut juga sebagai itu juga Kausar, namun sebagian ulama mengatakan itu adalah haud, al-haud, telaga Nabi. Hadis daripada Muslim ni nak menggambarkan kepada kita, Nabi nak beritahu bahawa al-haud ataupun telaga dia ni, sesungguhnya kata Nabi, telagaku lebih luas berbanding jarak di antara Ailah yang terletak di perbatasan antara Mesir dan Syam dengan kota Adin di Yaman. Di antara kota Mesir, di Mesir dan Yaman,
jarak dia 2,218 kilometer. Dapat bayanglah. Nabi kata berdasarkan hadis yang lain, yang dikatakan telaga Nabi dia empat segi tepat. Empat segi tepat. Jarak di antara satu kita panggil keluasan tu daripada segi panjang dia, perjalanan daripada Mesir ke Yaman. Tuan-tuan cuba search internet, tuan-tuan tengok jarak daripada Mesir ke Yaman berjumlah, jarak tu 2,218 kilometer. Panjang kolam tu 2,218 kilo. Pi mana tuan-tuan sini? Daripada Polis pi Johor berapa? Polis pi Johor. Sini pi Johor? Nama tu? Sini pi Johor nama tu lah kata. Nama tu lah, nah, nama tu. Sini pi ke Polis? Ada empat tu? Empat tu. 1,000 daripada Polis pi ke Johor 1,000 kilometer. Patah balik mai ke daripada Johor patah balik mai Polis 2,000 kilometer. Ha, lebih kurang itulah. Yang dikatakan haud ataupun telaga Nabi ni jarak dia Polis pi Johor, Johor pi Polis, panjang dia tu 2,000 kilometer lebih sikit. Daripada segi lebar dia Nabi kata bersamaan 2,218 kilo juga. Panjang dia mai balik 2,218, mai sini 2,218. Itulah jarak yang dikatakan telaga yang dipanggil Al-Haut, atau sebagian ulama' kata Kausar tadi. Sebagian ulama' kata Kausar ni dia duduk di, dia keluar mai daripada Firdaus. Dia keluar mai, dia punya sumber air tu keluar daripada surga Firdaus, mengalir mai ke. Sebahagian kata yang dikatakan Al-Haut ni dia bukan duduk dalam syurga, dia duduk di mahsyar. Khilaf ulama, tak pentinglah tuan-tuan. Yang pentingnya ada yang dikatakan telaga Nabi ni Al-Kausar ni yang esok ni ada di antara kita ni yang tak boleh minum telaga ni. Bukan kita sini, kita masjid katiu. Ha, depa tu lah. Kita dah. Hak ni pakat boleh minum belaka. Kita cuba untuk nak rapat dengan telaga Nabi ni, tiba-tiba malaikat halau kita lari berselerak. Saya kita tengok hadis dia. Macam mana Nabi nak gambarkan suasana tu akan ada di antara kita esok yang dihalau daripada telaga Kausar, nak tak boleh minum kita di telaga Kausar Nabi. Telagaku lebih putih berbanding salji, lebih manis berbanding madu yang dicampur dengan susu, bejananya. Ha tu dia. Ha. Bejana ni apa panggil apa? Cawan-cawan ataupun wadah-wadah tadi. Cawan-cawannya lebih banyak berbandingkan dengan jumlahnya bintang. Para sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kala itu engkau dapat mengenali kami? Sahabat ni dia takut Nabi tak kenal dia pa. Nabi berada di telaga Kausar dia esok ni, sahabat takut Nabi tak kenal dia pa. Maka dia tanya Rasulullah, masa tu kamu kenal tak kami? Nabi SAW menjawab, naam, ya, dia kata.
lakum shima laysat la akhazan la akhazin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalain min asharil wudu. Itu dia Nabi kata aku boleh kenai kerana kamu, kata Nabi, dan umat-umat aku ni aku boleh kenai semua. Kerana apa? Kerana kamu ada petanda, kamu ada tanda yang tak dimiliki oleh siapa-siapa pun ataupun umat mana-mana pun. Tak ada. Sahabat ni takutlah Nabi tak kenai. Macam kita, tuan-tuan, kita bukan biasa jumpa Nabi. Sahabat tak apa lagi, depa jumpa Nabi. Dan padanlah kalau nak kata Nabi tak mungkin tak kenal depa. Pakak-pakak nak pi berebut, nak pi minum air telaga Nabi ni, yang Nabi kata dalam hadis, barang siapa dapat minum di telaga aku ni tak ada harga sampai bila-bila. Tak apalah sahabat ni, takkan Nabi tak kenal depa kot. Tu pun depa takut Nabi tak kenal depa. Depa tanya Rasulullah, kenal tak kami masa tu? Nah, kita tak ada rasa pun takut Nabi tak kenal kita. Tentang boleh bayang tak? Kita ada tak soalan ni? Soalan dalam dada kita ni, kita ada tanya tak? Kita ni esok Nabi kenal tak kita? Tu macam matahari duk pi terbenam. Tu matahari duk pi terbenam. Tu duk pi tak saat ni pukul 7.25, 7.23 tak saat ni. Matahari hak terik duk ada tadi ni, tengok tak ada. Kita pernah tanya ke dia pi mana? Pernah tak terdetik dalam hati kita ni sebagai satu orang Islam, Muslim, kita pernah terdetik tak bahawa matahari pi mana? Kita tak pernah tanya pun. Tapi sahabat, mereka duk tengok matahari duk tenggelam, pi tak ada, sekali tak ada, pi tak ada tu, mereka kata, ya Rasulullah, matahari pi mana? Bila dia tak ada tu, dia pi mana? Nabi kata dia pergi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari besar gagah, macam mana gaya sujud pula wallahu alam lah, macam mana cara dia sujud. Matahari yang besar macam tu, hebat macam tu pun tunduk patuh sujud dekat Allah. Maghrib. Manusia yang kecil ke metod, kena hujan sikit demam sesama. Time maghrib duk makan dah sah. Time maghrib duk pasal malam, bukan minggu, bukan hari. Kurang ajar sungguh, no? Nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi pok kedai bel aku ni? Nak kata apa lagi melainkan kurang ajar? Kan? Kasar lah. Sahabat risau, takut Nabi tak kenal dia apa? Tanya, ya Rasulullah, kenal tak kami? Hey, Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya aku kenal. Nabi kata, pasal masa tu hampa akan ada tanda, yang tanda hampa, yang hampa ada kat hampa ni, tak ada dekat siapa pun atas dunia ni. Melainkan hampa yang jadi umat aku, ada tanda. Nabi kata apa? Kalian datang kepada aku dalam keadaan dari kedua-dua tangan, kedua-dua kaki kalian bercahaya dengan bekas air semayang. Dia tak usah risau lah. Nabi kenal esok ni pasal apa? Pasal di muka kita, di kepala kita, di tangan kita, di kaki kita ni, dia keluar mai cahaya. Oh, Nabi tahu ni umat ni umat aku, umat aku ni umat aku. Pasal? Pasal ada tanda. Saya selalu buat contoh lah, kita ramai-ramai ni esok nak pergi melawat, esok nak pi rombongan Cik Kiah ke Bukit Jalil. Esok ada apa tuan-tuan Bukit Jalil? Esok. Ha? Tak tahu. Man sepanjang hidup. Bola. Malaysia lawan UAE. Indonesia bungkui lah, Indonesia bungkui lah 3-2. Ustaz pun mengajak, tak tahu bucau mana tu, lari balik cepat nak nasib baik menang. Bismillah. Kita pun sewa
sewa bas esok ni, naik atas bas, tak kira lah syok, tak kira lah kan. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sepanjang perjalanan tu. Nak pergi melawat Bukit Jalil. Ha. Dengan menara berkembang. Tuan-tuan, masuk Bukit Jalil tu bukan kita seorang. Malam esok boleh tahu lah. 60 ribu, 70 ribu orang. Hak kita ni, rombongan Cik Kiah daripada kampung Jemuan ni, Jamuan ke Jemuan? Ya. Daripada kampung Jemuan ni, kita esok semua kita pakai dekat dari kita ni, kita ikat kain warna hijau. Ikat semua kain warna hijau. Tang dari. Jangan pakai color lain, hijau saja esok. Kita pun pergi masuk dalam Bukit Jalil. Ramai-ramai. Ketua rombongan senang nak cari kita. Senang. Tengok hak bungkus kepala dengan kain warna hijau. Tu rombongan Cik Kiah kampung Jumat tu. Pasal apa? Pasal ada tanda. Senang kita kenal. Macam itulah Nabi SAW. Nabi kata, tak sakalut, aku kenal hamba. Pasal di muka hamba, di kepala hamba, tangan hamba, kaki hamba, akan keluar satu cahaya kesan daripada wuduk yang sempurna. Udah syarat dia. Syarat dia nak naik cahaya tu, ayat semayang mau duduk keliah. Ayat semayang mau duduk keliah. Kalau ambil ayat semayang macam duduk tempek budak sejuk, balik awal. Ada orang ambil air semayang macam tempek budak sejuk. Tu tempek budak sejuk. Ada? Nak abang bagi? Hak duk cecibor, hak cecibor, cecibor mandi tu biasa. Ha? Dalam satu hadis, Nabi pernah kata dekat sahabat ni, Nabi kata, wailul lil aqabi finnar. Celaka akob, arqib, akob ni tumit. Sebagian ulama kata ni bukan tumit, arqib ni apa? Apa? Ni tumit, belakang tumit tu lah. Orak tu. Ni tumit, tumit kaki. Ni yang orak tu. Orak apa? Orak ketin. Orak ketin. Sebagian ulama kata bukan tumit, orak ketin. Nabi kata, nerakalah tumit-tumit yang tak sampai ayat semayang dekat dia. Nabi marah sungguh. Jadi ambil ayat semayang, bila kaki dia basuh main lempak-lempak lagu tu aja, Nabi marah. Ancaman keras Nabi. Bukan buat main tuan-tuan. Ayat semayang ni kena duduk mengaji sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal ayat semayang yang sempurna ni lah akan mengeluarkan cahaya apabila kita berada di akhirat esok. Dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata dia, aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Abu Dzar, dia pernah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ma'aniyatul hawdi. Qala wallazi nafsi biyadihi la niyatuhu aksaru min adadi nujumis syama wa kawak kibiha fi lailatin muzlimatin mushiyatin min aniyatil jannah. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi, berapa banyak gelah-gelah yang ada di telaga, dekat telaga kamu. Abu Dzar tak nak tanya Nabi gelah, dia takut tak cukup kot kan. Dia duduk fikir umat, mana-mana umat Islam,
zaman Nabi Nuh lagi, zaman Nabi Adam lagi, zaman Nabi Nuh sampai nak sampai ke Nabi Muhammad Nuh, zaman tu tak tahu. Hari ini saja pun ada berapa tuan-tuan? Hari ini saja umat Islam ada berapa? Satu dunia ada berapa? 2 bilion hari ini orang Islam dunia, daripada 7 bilion lebih kurang lah, takriban lebih kurang 7 bilion penduduk hari ini, penduduk dunia hari ini 2 bilion daripada dia orang Islam. Hak yang 5 bilion lagi campur-campur. Maknanya orang Islam ramai. Orang Islam ramai. Orang Islam ni, pernah satu jemaah tabligh jumpa saya satu masa yang lama kemarin. Dia semang-semang dengan saya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "kalaulah," dia kata, "kita orang Islam ni ada kesatuan," dia kata, "dalam dunia kita, dalam negara kita, kita ada satu kesatuan yang kita ni bersatu sungguh-sungguh, sehingga kan produk hak kita buat ni," dia pun kata, "produk ni kita sama kita beli." Dia kata, "masa tu kita akan jadi satu orang, satu bangsa yang," dia kata, "yang menguasai ekonomi," dia kata. Saya duk ingat dia kata tablik jenis duk tepi jalan, duk petik gitar kerang-kerang buh celak ni, saya duk ingat tu. Rupanya dia apa nama tu, profesor. Entah jangan buat main. Saya pi baru ni kuliah di Pai Buntang. Saya kata jahanam lah. Cerita bab Muafiq Masbuk ni. Cerita bab Muafiq Masbuk. Ada satu orang duduk tepi sana. Saya tak pasang dia. Pandangan saya duduk talar sana je. Rupanya dia duduk tepi tu. Habis-habis kuliah dia angkat tangan. "Ustaz, saya nak tanya sikit. Saya nak buat pembetulan sikit." Dia kata, "tadi ustaz kata tadi hukum dia." Ustaz kata, "tak ada apa. Bukan makruh ke," dia kata, "ustaz, hukum dia." Kedebuk dalam hati saya. Dia ni ustaz apakah ni? Tengok dengan bau dia, dengan jubah dia. Saya kata, "tuan daripada mana?" Saya jarang nampak dia. Dia kata, "minta maaf ustaz, saya profesor di satu tempat pengajian tinggi." Saya kata, "jahanam. Jangan main-main tuan-tuan. Ni bukan tau ni. Aduk ada depan saya tuan-tuan ni. Tah ke apa ke depan ni. Kan? Jangan duk buat tanya belak-belak." Allah. Abu Zar Al-Ghifari ni dia kata, "iha tak dan ke aku apa ni. Sat lagi tak dapat minum telaga kausan ni." Dia kata, "sat lagi ni. Nabi kata siapa minum ni tak dahaga dah selama-lamanya." Buat berebut cawan tu, dia kata, "macam mana?" Dia tanya Nabi, dia kata, "telaga kausar dia ya Rasulullah, dia punya gelas dia banyak mana?" Pasal dah besar kan, macam tu, takkan gelas 7 ekor. Takkan 10 ekor, berimbuk kita kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menjawab, "demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam tangan dia." Nabi kata, "demi Allah yang nyawa aku, yang diri aku ada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala," kata Nabi. Sungguh Nabi kata, "gelah-gelahnya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit pada malam yang gelap gelita." Tu dia. Lega tuan-tuan. Lega dengar aku tu. Lega. Kan? Maknanya tak berebutlah kita ni. Kalau sebanyak-banyak bintang di langit tu gelah dia, maknanya kita kata kita pasti dapat minum akan air di telaga Kausar. Namun sallallahu alaihi wasallam, namun tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya dalam hadis yang panjang ni, kata dia, saya baca maksudlah, pada suatu hari kata Anas,
Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kami, dan tiba-tiba Nabi ni tertidur. Anas kata satu hari Nabi duduk kumpul dengan kami ramai-ramai, dia duduk baring-baring, tiba-tiba Nabi terlelap, Nabi tertidur. Kemudian Nabi jaga daripada tidur tu, Nabi angkat kepala dia, Nabi angkat badan dia, Nabi angkat kepala dia, sambil Nabi tersenyum. Sambil Nabi senyum, Nabi tak gelak, dia senyum je habis kuat. Adalah satu dua isi dia dalam hidup Nabi, Nabi gelak sampai nampak gigi gaham dia. Tu kira lucu sangat lah tu. Biasanya Nabi tak gelak, dia senyum je biasanya. Maka kami pun tanya, apa yang membuatkan kamu tertawa wahai Rasulullah? Sahabat ni tengok Nabi senyum, makik-makik tidur senyum ni, mereka pun apa Rasulullah ni? Tanya, ya Rasulullah, apa benda yang buat kamu tersenyum ni? Maka beliau menjawab, Nabi berjawab, menjawab, baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Nabi kata, aku baru dapat wahyu, aku dah tidur tak saat ni, aku terima satu wahyu, kata Nabi. Lalu beliau membaca, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini baca dengan maksud dia, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Al-Kausar tu? Nabi baca dan Nabi translate dekat sahabat. Kami jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, tak tahu Rasulullah, hanya Rasulullah, hanya Rasul dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Kami tak tahu apa. Itu adab, itu adab penuntut dengan guru, itu adab murid dengan guru, itu adab sahabat dengan Nabi. Kena ada adab tuan-tuan. Ni mengaji ni, Allah, mengaji ni sangat-sangat nak kena jaga adab. Sangat-sangat nak kena jaga adab ni mengaji. Takut kita tak jaga adab dalam kita menuntut ilmu ni, kita dapat ilmu tapi sia-sia ilmu. Nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Sungguh-sungguh kena jaga adab sehingga kan tempat duduk pun diambil kira. Mengaji ni kalau kami dulu tak boleh duduk jauh-jauh. Dia maki nak asap roh tu guru. Dia kena mai duduk keliling penuh dekat-dekat. Jangan ada bagi ada ruang di antara kita tu rapat-rapat duduk. Dengan disiplinnya, dengan kitabnya, dengan kertasnya, dengan pennya, dengan Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata hampa pergi mengaji, sekat bawa diri je, tak bawa pen, tak bawa kertas, serupa orang nak pergi ketam padi, padi tak bawa. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Serius dalam menuntut ilmu ni, kena serius, tak boleh main-main. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik macam mana? Kita hari ni tak berapa nak ni sangat guru ni. Bukanlah kita pun tak anggap kita guru. Maksudnya mengaji dengan orang alim lah. Bukan dengan kita, mengaji dengan orang alim. Nah, kena jaga sungguh-sungguh. Nah, akan adab-adab menuntut ilmu tu. Nabi bersabda, ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga tempat umatku menemuiku pada hari kiamat. Bejana-bejananya, cawan-cawannya sebanyak jumlah bintang. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada daripada hamba-ku, daripada umat aku ni akan terhalang daripada minum air di telaga aku. Nabi kata. Aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia termasuk dalam umatku.
Bila kita rapat nak pergi minum, kena hambat dengan malaikat, lari kita. Rapat nak pergi minum malaikat, hambat, lari lagi. Rapat lagi nak pergi minum malaikat, hambat, lari kata, lari, lari pada telaga Kausar. Nabi kata, ya Rabbi, Rabbi, ya Rabbi. Nabi kata, Rabbi, innahu min ummati. Nabi kata, ish, Nabi sampai macam tu nak mempertahankan kita lagi. Malaikat dah hambat, pi dah. Mai, hambat pi lagi. Mai, hambat pi lagi. Nabi kata, ya Allah, Rabbi, Tuhan aku, depa tu umat aku tu. Nabi kata, oh sayang Nabi kat kita sampai lagu tu. Sampai kena hambat dengan malaikat pun masih mempertahankan kita lagi. Allah berfirman, fayaqul, ma tadri ma ah, ma tadri ma ah dasat ba'duka. Allah berfirman, Muhammad, Allah Ta'ala kata, kamu tak tahu apa yang pok-pok hak yang malaikat hambat tadi ni, apa yang mereka lakukan kepada kamu setelah kamu wafat. Itu dia. Bila kena hambat ni, Nabi duk kata kita tu umat, 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 umat aku, umat aku. Allah Ta'ala kata kat Nabi Muhammad, mereka berlakon je. Mereka bukan macam mana hang sangka. Hang duk ingat ke mereka ni betul-betul sayang kat hang, kasih kat hang. Mereka betul-betul, oi, kena maulud ke, maulid Nabi ke dia. Nombor satu dengan tenggolok, dengan kerih, belarak jalan tak kira. Tala'al badru alaina, ui, kena orang ajak pergi report. Pasal apa orang duk hina Nabi, ajak pergi report? Takut lah, takut. Ha ni, jangan harap esok hang nak pergi rapat dekat telaga Nabi, hang kena ambat dengan malaikat. Kita tak tahu tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan. Pasal apa kita kena hambat dengan malaikat tadi? Kita diusir daripada telaga Nabi. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata kat Nabi, hang tak tahu apa yang mereka lakukan kepada hang setelah daripada kamu mati. Sunnah kamu ditinggalkan. Sunnah kamu ataupun benda-benda yang kamu suruh mereka tak buat. Benda-benda hak yang kamu tak bagi mereka buat. Allah. Saya cerita lagi. Yang satu kejadian yang berlaku di Damansara. Saya cerita lagi. No. Saya cerita lagi bulan lepas. Ustaz Don Daniel cerita. Tentang kenai. Ustaz Don Daniel kenai, no? Ustaz Don Daniel cerita kawan dia satu orang doktor. Wallahualam. Kalau doktor tu bohong Ustaz Don, saya bohong tuan-tuan. Cerita daripada Ustaz Don ni, kawan dia doktor ni sudah cerita kat dia, Ustaz, dia kata, dah sejak berapa lama ni, dia kata, tiap-tiap hari mai kepada kami di Kuala Lumpur, bukan di Kuala Lumpur, di satu tempat di Kuala Lumpur, satu tempat je, saya tak ingat apa nama tempat tu, Damansara ke mana kan, bukan satu Kuala Lumpur, satu tempat je di Kuala Lumpur, tiap-tiap hari ada 15 orang perempuan. Saya akan cuba lapik selapik-lapiknya lah, nah, tuan-tuan, saya harap faham lah apa dengan saya nak abang ni. Mai 15 orang perempuan report dekat doktor ni, mereka menghadapi penyakit di bahagian kemaluan mereka. Nak kencing tak boleh, gatal-gatal, tak selesa lah maknanya. 15 orang perempuan yang sudah berkahwin, yang bukan orang yang sama, A, B, C, D, sampai 15 orang. Esok mai lagi A, B, C, D, orang yang lain. Mai pula lagi A, orang yang lain. Orang tak sama. Mai report dekat doktor. Doktor pun ambil sampel tu, ambil buat kajian, pi tengok apa semua ada dengan mereka punya alat-alat ni. Mereka jumpa satu jenis kuman, sejenis virus yang ada di kemaluan orang perempuan hadapan ni. Yang yang virus tu tak boleh hidup di situ. Tak boleh ada di situ. Bukan tempat dia. Dia hanya boleh hidup di mana? Di kemaluan belakang, di dubur. Di kemaluan depan tak boleh hidup. Maka tak boleh dia ada di sana. Bukan tempat dia. Dia hidup di belakang.
Pasal apa tiba-tiba kuman tu boleh pindah mai duduk depan? Tuan-tuan faham lah nah? Ni kerja buat manusia hari ni ni yang tak takut. Sehingga kan zaman Sayyidina Ali zaman tu, orang-orang peliwat ni, tak mau nak sebut tak ni, pok-pok ni dihukum mati bakar aja sebab kesalahan dia amat besar. Dia gamak tu pi buat dekat isteri sendiri macam tu. Setubuh isteri dengan jalan yang diharamkan oleh syarak, kemudian setubuh isteri pula dengan jalan yang dihalalkan syarak. Tuan-tuan, kalau sehari 15 kes setahun, bukan 450 kes. Kita dengar Ustaz Don duk cerita ni, kita dengar tu rasa nak temuk lah. Ada ni jenis suami hak jenis mangkuk ayu ni, jenis suami hak yang kepala masam ni, jenis suami hak jahat macam ni. Sedangkan lewat satu benda yang amat dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun Nabi terang-terang tegah, Allah terang-terang tegah, benda tu duk jadi. Allah Ta'ala kata kat Nabi, kamu tak tahu apa mereka buat. Hang tak tahu Rasulullah, hang tak tahu bahawa apa mereka buat di belakang. Inilah fenomena ataupun zahiriah yang berlaku di dalam masyarakat kita hari ini. Habis. Padanya burung, lehernya seumpama leher binatang-binatang unta. Dalam syurga, kata Nabi, ada burung yang tengkok burung tu seumpama tengkok ataupun leher binatang unta. Leher unta, tengkok burung ni sebesar tengkok unta. Mana besar tuan-tuan, burung besar. Yakni besar burung itu jika dibandingkan lehernya adalah ia sebesar leher unta. Bila didengar oleh seorang sahabat sabda Nabi demikian itu, lalu berkata ia, qala Umaru, inna hadhihi lana'imatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akalatuha an'amu minha. Telah bersabda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya itu satu perkara yang sedap dan elok. Sabda Rasulullah SAW, memakannya lebih sedap daripada memandangnya. Maknanya burung tadi ni hak ada dalam syurga tu, dia adalah makanan bagi penghuni syurga. Besar dia tetapi sedap. Kata ulama dalam menyebut tentang makanan dalam syurga ni, Setiap suapan kita tu, suap yang pertama sedap, ambil lagi suap yang kedua lebih sedap pada kali yang pertama. Ambil suapan yang ketiga lebih sedap pada kali yang kedua. Ambil suapan yang keempat lebih sedap daripada kali yang ketiga. Begitulah seterusnya, kuih sedap, kuih sedap, kuih sedap, kuih sedap. Itu dia yang dikatakan nikmat bagi orang yang masuk ke dalam syurga ini, di antaranya ialah nikmat makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Hari bulan 9 tahun 2019. Hari ni lah kan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.